Yeah, balik lagi guys. Main lagi kita guys di kota tercinta kita di game GTA 5 roleplay ini guys. Ya gila, gue udah kangen banget main GTA 5 roleplay lagi. Gue baru dari luar kota ya, balik lagi ke kota tercinta kita Indo Tribes roleplay, dan di sini gue udah minta apa dari Valet buat ambilin mobil gue. Gila ini mobil gak lama banget nih. Dulu gue sempat punya, baru beli, terus gue abis itu gak masuk kota sini lagi, gue pergi keluar kota. Ini by the way mobil Lamborghini Gallardo LP560 ya. Ini production made 2013. Dan gila, gue gak sabar buat nyobain mobil ini. Tapi guys, gue tuh di sini bukan mau nyobain mobil ini ya. Gue tuh ke kota ini nih. Oh gila, suara enak banget. Gue tuh ke kota ini nih mau buat ngambil mobil gue. Jadi gue beli mobil di sini, dan mobilnya ini cuma ada di kota ini aja. Jadi makanya gue ke kota ini buat ngambil mobil itu. Jadi buat kalian yang penasaran mobil apa, kita langsung ambil aja ya guys ya. Ada kuat, gila. Udah lama gak dengar suara Vita mobil ini. Cakep banget suaranya, enak. Pol. Kita hari ini langsung aja kali kita ambil mobilnya ya. Halo bu, gila. Saya mau isi bensin saya bu, Pertamax Turbo, gila. Oh, di sini ada Pertamax Turbo, dia ada LTD Performance Plus, anjay. Kayaknya Performance Premium deh, keren Performance Premium. Tapi karena saya orang Indonesia, biasanya saya tahu yang premium itu jelek. Jadi ya udahlah, mana aja, serah. Ini dulu sekolah gua guys, gua dulu sekolah di situ guys, sekolah ambil SIM. Dulu gua sekolah di situ, gila. Dulu inget banget gua bolak balik kota ini, nah, cuma buat dapetin SIM doang, gak penting banget emang. Gagal terus gua. Jadi gua tuh dikenal kurang bisa membawa mobil lah, sampai sekarang ini. Gue bisa bawa mobil kayak gini guys, itu memang perjuangan yang tidak sebentar ya. Buset, kenceng amat pak deh mobil. Orang-orang sini mau pembalap semua ya. Ini dia car dealer ya kah? Wih, udah direnovasi sekarang lampu-lampunya. Gila banyak banget nih. Gila. Oh, di sini banyak banget ya penggemar-penggemar mobil ya. Di sini ada 911 Carrera, ada Mini Morris, lucu banget ya. Di sini motor lengkap juga guys ya. Ada H2, CB6,5 ya. Gila, cakep-cakep banget nih. Ini gue lagi nyari nih, mana car dealer-nya nih? Itu kali ya car dealer-nya, nah ini dia nih. Itu car dealer-nya kayaknya. Oh. Tempatnya yang berubah ya, cuma depannya doang di renov ya. Gila, Murcielago SV bro. Nah ini dia car dealer-nya nih. Halo pak. Iya pak. Apa car dealer ya pak? Betul pak, ada yang bisa dibantu pak. Oh, saya mau ambil mobil saya pak. Oh, mobil bapak yang Jimny itu pak? Iya benar. Ini bapak siapa ya? Bapak Aldera pak. Oh, salam kenal ya, pak. Salam kenal pak, bapak siapa pak? Saya Jason Nenggolan pak. Pak Jason Nenggolan, oke pak. Mobilnya tadi saya sudah siapkan di samping pak. Oke, ya. Saya langsung ambil nggak apa-apa? Oh boleh, kunci tapi masih di saya pak.
Oh iya boleh deh. Boleh, ayo kita sambil kesana pak. Oke. Wah ini saya udah lama nih om gak kesini om, keren banget nih. Omnya mah jarang beli mobil nih. Ini mobil om kah? Bukan om, oh, mobil customer mobil, itu om. Cakep banget tuh om. Aduh. Wah ini dia mobilnya ya? Gila, cakep boleh banget nih. Boleh dilihat dulu om. Waduh, ganteng dia. Keren om. Coba om, waduh, kuncinya ada di itu, di dalam ada nggak? Coba om yang kunci ya. Deh. Ada om. Mantap. Om. Gila. Keren. Siap. Oke om, silakan terima kasih om. Ya om, sama-sama om. Nanti mari, di jalan. Siap Pak Aldera ya. Oke. Ya, Pak Jason. Thank you Pak. Ya, hati-hati Pak. Wah hujan. Pak saya nendu dulu Pak. Wah gila guys, ini dia mobilnya guys. Gila. Suzuki Jimny. Ya buat kalian yang berekspektasi mobilnya keren apa kagak, maaf ya guys ya. Cuma emang gila. Ini mobil keren loh. Tuh. Kenapa gue cuma bilang ada di kota ini guys tuh? Ini manufakturnya tuh di kota ini tuh. Kalian bisa lihat logonya, buset. Emang parah nih. Di pabrikannya di sini doang ini. Bukan made in China lagi nih guys. Made in Indotribe. Gila. Buset, helikopter ramai kali nih. Gila. Dah, gue mau langsung aja mau review dulu mobilnya. Mobil ganteng. Gila. Wih, ada Benny sekarang sini. Keren juga. Oke, ada orang enggak ya di sono? Siapa tahu ada kan ya. Permisi. Wah, gila mewah banget, guys. Parah. Gila. Kita coba taruh situ ya, kita lihatin dulu. Gila. Kita lihat dulu, guys. Suzuki Jimny. Keren banget. Gila. Wow, keren. Gue demen banget sih. Tapi kayaknya gue mau ganti pelek dah. Ganti pelek. Apalagi yang bisa ya. Gue coba. Ini bukan bengkel ya. Gue langsung coba ke bengkel aja kali ya. Bengkel Indotribe Turbo. Itu Porsche 911 Turbo. Di sini memang penggemar turbo seperti ya. Yang ini jenisnya kita turboin kali ya guys ya. Biar keren. Waduh, polisi juga turbo itu. Wey. Itu bencana alam guys. Hati-hati. Bahaya. Waduh, tidak ada mekaniknya guys. Sepi. Aduh, kita udah mau sampai guys ke tempat bengkel Godspeed. Wih, 86 bro. Gila. Belok. Nah, maju. Oh, buka. Buset, bisa aman. Gila, Huracan. Camber. Keren. Nggak ada orang juga kah di sini? Oh ada. Halo pak, ini bapak siapa? Gumelar. Siapa itu? Saya Gumelar. Siapa Gumelar? Ini siapa ini? Jason. Jason. Bapak tahu Jason? Pak. Kok nggak tahu? Jason siapa? Jason Alexander. Jason Nenggolan. Gak tau ya, gak terkenal kayaknya saya. Terus suaranya mau modif aja pak. Saya mau modif pak. Oke. Jimmy nih ya? Iya Jimmy. Kalau mau upgrade offroad gitu gimana? Bisa ya? Bisa. Oh boleh deh. Mesin 90.000. Iya. Gas. Saya Mas tunggu misi. Boleh semua. Semua. Iya. Gak ada duit kita guys. Kita ambil duit dulu. Sedih amat. 2 hours later. Setelah akhirnya penantian lama guys, gue tadi udah
apa lumayan lama ya nunggunya, karena gue tadi full upgrade ke yang versi off-road dan membutuhkan waktu yang agak lama, jadi tadi agak gue skip dulu ya. Dan apa kalian udah siap buat melihat hasilnya guys? Gila, gue sih demen banget, parah, beuh, gruh, gila. Ini dia bro, Jimny Offroad Edition. Gila, gua di situ nambah tangga, terus ini nambah ban plus wheel covernya. Terus itu gua ganti suspensinya, suspensi depan belakang, velg juga gua ganti, sama bannya pakai Goodyear. Lampu jarak jauh di depan, sama roof rack di atas, sama naruh ban lagi ya. Makin banyak ban semakin aman. Sama abis itu gue tadi ada masang scoop di situ, cuma agak gue lepas dulu ya. Sama ini front bull bar biar nambah galak aja sih. Udah sih paling, sama footstep. Ini footstep gue taruh sini. Kita langsung bisa bertamasya dengan Jimny. Keren. Gue demen banget nih. Gue belum ganti warna ya, soalnya ngecat lama banget. Jadi gue yaudah lah, pasang ini dulu aja kalian. Ini juga udah cukup sih, sebenernya gue lebih demen warna gue begini ya. Sebenernya Jimny sih cocoknya biar lucu sih, warna-warni ya. Cuma gue yaudah itu dulu lah ya, sementara. Ini asik banget deh, dibongkit. Mantap. Kita langsung cobain offroad kali ya. Mantap kan, langsung kita cobain offroad, baru modif langsung offroad. Bener, gila, asik banget sih ini mobil. Gila, asik banget. Ini apaan nih? Ada bank rahasia guys. Gila, kita menemukan bank rahasia. Wow, enak banget mobilnya buat offroad, birawa-rawa gini. Kuat guys, gila. Wah, gila seru banget. Kecil bungil. Ini gak kalah ini game 3 ini. Waduh. Tenang guys, karena ada ban di atas kita bisa membel balik. Wah, coba di dalam nih. Aduh, gak berani gue. Gak berani. Wih. Kuat, guys. Kuat, gila. Gila, kok bisa kuat ya? Keren banget. Wih, gila. Ini asik banget sih. Wah, seru banget. Becek-becek, lumpur-lumpur. Aman. Wah, gila. Asik banget nih mobil nih. Wah. Gila guys, seru banget. Wah, seru banget, gila. Parah. Kenceng lagi mobilnya. Buat jalan off-road gini, terus 30-an. Mantap. Cakep banget. Ini muat kan ya? Ini muat guys. Wih, serem banget. Mantap Jos. Wah, kita ekspedisi kecil ukuran kali ya. Wih, rumah orang nih. Keren. Woy, ganteng banget ya. Ganteng parah. Wol, gantengnya ini mah. Nih kan, rumah orang ini nih. Bisa kita tabrak. Kok bisa ternyata. Gak jadi, pagreng ini. Siar, gila. Gagah berani di jeep ini.
cocok nih buat off-road nih. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya guys ya. Gua mau beristirahat nih di pondok depan ini. Paling gua sewa dulu. Tapi overall gila. Sungguh eksperimen yang menarik. Eksperimen, experience menarik nih pakai ini mobilnya. Wow, gila, bener banget nih, worth it banget nih, langsung upgrade ke off-road gini nih, gila, cakep. Wow. Oke guys, kita videonya sampai sini dulu aja guys, gua mau tidur dulu di dalam karena udah malam nih. Pas banget nih kita dari pagi sampai malam jalan-jalan pakai di mobil. Wow, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa main ke kota ini guys buat dapetin mobil ini. Wow, keren. Cuma ada di kota ini doang nih. Ini udah di watermarknya nih. Made in Indotrip. Bener, keren. Oke guys, see you soon in the next video guys.